Hal ini disampaikan PJ Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyad Maji ketika meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 1 Pontianak. Selain meminta para peserta mengikuti ujian nasional dengan baik, ia juga mengajak siswa yang telah terdaftar sebagai pemilih pemula ikut menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2018 ini. Mereka diharapkan turut memeriahkan pesta demokrasi dengan cara tidak menjadi golongan putih atau golput. Mudah-mudahan di dalam menggunakan sesuatu yang mereka inginkan, misalnya mereka punya hak pilih, salurkanlah hak pilih itu menjadi suara. Kalau dia ingin ke sekolah, mudah-mudahan ada yang mengcover terkait dengan keinginannya itu dan seterusnya. Dodi Riyad Maji menginginkan anak muda bisa mengekspresikan diri dengan menyalurkan hak pilih dengan bebas. Dodi mengajak orang tua dan guru untuk menanamkan kesadaran berpolitik pada anak. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.